long for whatever reason. Tomorrow takut, happy. Itu aja dia. Dah lepas. Dia panggil untuk casting. Kemudian saya ketawa dulu. Saya kata macam pelakar je. Dia tengok je saya datang casting. So, tapi kena prepare pakai baju macam dia. So, oleh kerana sebab sebelum ni, memang dah ada suara-suara mengatakan saya. Dan orang panggil pun saya dengan nama tu. Lepas tu, diorang pun tak ketawa. So, benda tu macam mungkin ada jelas. Untuk itu saya ambil challenge tu untuk cubalah casting. Tu orang kata masa dialog tu tengok script, orang kata dah confirm dah. Bila cakap muncul kat sini ramai kata memang seiras. Hello. So memang bila sebelum ni memang dah ada orang cakap. Tapi saya tak pernah jumpa dia personally. Saya tak tahu dia macam mana badan dia macam mana. Tapi tengok dekat gambar saya rasa dia macam mana. Saya tak tahu. Dalam gambar, dalam video tengok dia kan. Masa saya kenal dia, saya tak pernah fikir pun suara saya macam dia. Juga orang pernah cakap lah. Pernah orang cakap. Berapa kali. Pernah saya dengan karakter nenek-nenek. Saya pakai tudung. Saya buat tudung macam tu. Pakai macam mata. Kau orang panggil saya Wan Azizah. Apa yang kan? Dia kata, kau macam Azizah lah kan? Jangan bang. Lepas tu, itu sebab saya dengan karakter agak suara kan. Dia ni mana tahu lebih kepada dia. Saya kata, okey tak apalah. Apa pun saya berkasih kepada orang yang mesti hidup. Yes, compare kalau ada saya cerita yang film. Tapi alhamdulillah sebab scene saya tak banyak pun. 6 scene je. 6 scene sahaja dalam cerita ni. Cuma ada scene penting. Apabila saya memujuk scene penting tu lah yang membuatkan Nuriza dalam tapi walaupun sikit dia punya nervous tu bagaimana sebab macam still watak tu memang terkenal sekarang memang jadi suara anak muda. So memang itu atau katakanlah sebelum saya masih ada masa dalam almost 1 month untuk mengkaji lagi karakter cara bercakap. Pemakaian insyaAllah okey. Dah sama dah pak? Sama. Itu pun baru tengok sebab casting tak boleh bro. Hari ni bos saya nampak dia saya pendek-pendek gambar dia pakai baju casual macam mana. So tu nak bincang dengan produksi. Setiap scene tu scene apa tu pakai baju apa baju apa. Diorang kebanyakannya diorang akan face setiap scene tu dengan bapak-bapak yang betul. So masa tu mungkin diorang nak dah ada video sama saya confirm. So kalau kita tengok semua pelakon kebanyakan adalah pelakon senior. So macam mana dia terujaan je tu? Kecil lah bagi saya masih kecil lagi. Saya sedang besar. Alhamdulillah sebab apa yang saya happy film ni saya letakkan satu film sejarah. Dan adalah saya punya ni sikit profile tu. Profile saya pelakon film sejarah. Ini pertama kali tau. Oh. Bawa kawan tak kokong. Dan starting shooting pun betul-betul jatuh usia saya macam hadiah hari jadi jugalah. Nak sambut birthday Pak Cik tahun. Tua dan nak. Kita tak maintain. Kita tak maintain. So macam mana pula akak? So, sekarang ni macam akak dekat drama selalu buat otak Mamat Datin. Selalu buat otak Mak. So macam yang ini pula memang macam yang Mak juga Nuriza tapi dia lain sikit. Dia lagi agresif dia punya. Sebab dia ini dia tak ada jiwa-jiwa. Ini lebih kepada Masaliti yang tegas. Masaliti tegas dan berbeza. Sebab dia tahu bila dalam cerita ni saya kena meneliti video dia cara bercakap, cara bercakap. Sebab benda ni yang akan saya bawa ke dalam cerita ni. Kan dah ambil tiru dah sikit-sikit dari cakap semua. Tunggulah. Kemarin dah buat study lah sikit-sikit. Ada, saya dah buat research sikit. Cuma harapan dan doa tu kalau boleh saya memang pun saya dalam jumpa dengan dia. Walaupun tak berborak, dia cakap assalamualaikum. Salam dan bergambar. Sebab dari situ mungkin sebab saya sebagai seorang pelakon saya nampak real depan dia tak sama macam mana kita tengok dalam video. Betul. Kan? Kita perhatikan lagi kita nak ikut tu dia lebih membantu.
orang kata baru macam menyerap roh tu. Ha. Tapi masa tengok pala saya, masa sekolah kan, kalau jadual macam mana, saya tahu soalan saya. Tapi akan, aku cuba juga jumpa. Akan tengoklah macam mana magic kerja dia. Projek baru? Projek baru? Projek baru, sekarang ni dalam proses syuting Samarinda Kamelia. Tak banyak ada dalam habis lah. Lepas ni? Lepas ni, tunggu tawaran. Kau pun dah saya lagi. Masuk set ni lah.